Oke, kita panen. Kita panen. Wush, wush. Kita panen. Semoga kita dapat banyak plek. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Rev. So, karena episode sebelumnya gue udah coba untuk sharing gimana caranya untuk menjadi survivor yang baik dan benar di dalam game Rev ini. Untuk kali ini gue bakalan masuk ke dunia asli gue. Sebenarnya ini tadinya adalah dunia untuk belajar guys, bukan untuk diseriusin. Tapi ternyata karena gamenya seru, jadi gue keterusan sampai gak kerasa 5 jam gue mainin game ini guys. So, kita langsung aja masuk ke dalamnya guys. Kita langsung masuk. Oke. Okay. Ada beberapa planning yang gua bakal coba di sini. Yang pertama adalah mungkin kalian harus melihat dulu. Ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim ya. nyemplung. Nyemplung, ampun Om. Mana-mana. Oke, okay, di sini gua udah ada bangunan 3 tingkat. Ya 4 tingkat walaupun enggak ada atasnya ya. Di sini gua pengen coba bikin kayak hotel gede gitu ke atas, lumayan mungkin 7 tingkat nanti kayak hotel bintang 7 anjing. Nanti itu proyek pertama gua bakalan bikin sampai 7 tingkat dan juga bakalan ada di dalamnya itu fitur-fitur. Yoi, fitur. Salah satunya adalah perkebunan di dalam gedung. Perkebunan di dalam gedung, terus mungkin tiap lantainya gua bakalan coba untuk taro fitur-fitur yang mungkin beda tiap lantainya. Gua nggak tahu juga. Di sini gua ada jembatan, bukan jembatan sih kayaknya. Ini bakalan gua bikin blok baru lagi. Di sini gua pengen coba untuk melakukan project atau sebuah project yang mungkin di episode-episode selanjutnya nanti bisa terlaksanakan. Amin. So, di sini kita sedikit study tour ya. Kita room tour. Kok study tour sih? Room tour di sini gua ada 6 chest. Ini sengaja gua taruh sini. Yang ini adalah isinya minuman dan makanan. Yang ini isinya plank. Yang ini isinya itu adalah kosong, niatannya untuk scrap karena scrap di sini banyak banget. Di sini juga scrap. Di sini ada touch. Di sini ada tali. Ini banyak talinya. Jadi kita sebenarnya kekurangan plank ya. Karena di sini sangat amat susah untuk mendapatkan plank. Dan di sini kita punya jaring ataupun jala apapun itulah. Kita punya banyak banget. Ini ada berapa ya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sekitar 13. Wah, oh, angkanya sangat bagus sekali ya, guys ya. Oke, ini kok nggak bisa diambil anjing. Dan ini sekali lagi diinformasikan kalau misalkan tiap dari jaring ini bisa nampung 10 item. Kalau misalkan ada tong itu ya tergantung itemnya ada berapa di dalamnya. By the way guys, kalau misalkan kita mancing di sini kita bisa mancingnya di mana aja. Ini masih glitch nih tuh. Di sini bisa mancing terus kita bisa sambil kemana-mana, sampai itu dapat ya. Kagak kedengeran anjing. Ini di sini aja bisa nyambung anjing, bisa masuk. Oke, kita dengerin. Dapat apa enggak? Duh, gatel jenggot gua. Nah, dapat. No. Lihat pojok kanan bawah. Dapat. Oke, di sini kita masuk ke lantai 2. Gua punya di lantai 1 belum kelar tadi. Oke, di sini ada 8 tempat minum, guys. Bukan tempat sih jatuhnya kayak untuk masak air. Karena gua sangat kehausan di sini. Di sini ada 2 tempat untuk masak makanan. Lalu di sini ada tanah yang sebenarnya ini salah taruh ya. Ya nggak apa-apa, ini jadi monumen pertama kali gue belajar dan gue belum tahu ini caranya gimana. Kayaknya nggak tahu gue gimana caranya itu. Yang pasti itu belum worth it menurut gue. Nah, kita masuk ke lantai 2. Di sini ada pohon palem. Nah, pohon palem ini gua taruh di lantai 2 ini untuk keadaan emergency karena kalau di bawah takutnya diserang hiu. Jadi gua taruh di lantai 2. Di sini ada makanan ini, ada potato. Dan ini juga udah siap panen, guys. Kita bisa memanennya dengan kapak ini. Jadi kalian kalau misalkan punya seed, itu seed biasanya dari apa? Dari tong yang ada di laut. Itu ada seed-nya. Nanti kalian bikin ini nih. Kalian bikin, nah, bikin tree crop plot bentuknya kayak gini nanti. Terus kalian pencet ke seed-nya.
kalian ke seatnya lalu pencet E. Ini kita bisa dapetin coconut, guys. Kelapa. Tembus anjir. Yaudah kita panen dulu ya. Jadi kita dari manen ini juga kita dapetin plank plus thatch. Jadi ya masuk akal. Karena ini pohon dan juga ada daunnya dan juga buahnya, jadi semuanya serba masuk akal. Yang enggak masuk akal itu adalah api. Di sini enggak tahu kenapa ini tiba-tiba ada api bisa nyala. Ini kita ambilin coconutnya. Coconut ivory boy. Oke, terus kita makan. Kita makan. Oke, kita lapar. Ini juga bisa nambahin air plus makanan, guys. Dan kalau kita makan ini, kita bakalan dapat palm shield lagi. Jadi ini bakalan terus-terusan beregenerasi. Jadi nggak bakal stop gitu aja. So, kita coba tanam lagi nih. Cara nanamnya, kita langsung ke bijinya, langsung pencet plant seed. Jadi jangan lupa setelah kita panen, kita harus nanam lagi, guys. Tuh, ini bakal ada benihnya. Ini gila, tumbuhnya cepet banget anjing. Nggak nyampe beberapa menit langsung full lagi anjing. Oke, di sini gue taro untuk chestnya. Jadi jaga-jaga aja untuk naro seed dan lain-lain. By the way, gue udah ada plank lumayan banyak nih. By the way, ini ada makanan yang bisa kita masak, guys. Kita taro di sini. Ini juga kentang. Ini tumbuhnya cepet banget. Pokoknya patokannya kalau udah mentok ke sini dan ada buahnya, itu kalian langsung panen aja. Ini adalah lantai kedua. Lantai ketiga, kita lihat di sini masih ada beginian, masih kosong, guys. Sementara cuma pondasi-pondasi. Nah, ini banyak kesalahan sih di sini. Ini lihat acak-acakan kan? Dari bawah sebenarnya gue udah mempelajari. Jadi tiap satu pondasi ini bisa sampai 9 apa sih namanya? Floor. Ini namanya floor. Jadi satu ini bisa 9 floor. Jadi kalau bisa kalian jedanya itu 2 floor tiap tiang. Jadi tiap tiang itu jedanya 2 floor. Kayak ini ke sini, kayak ini ke sini, itu benar. Kalau ini ke sini, ini salah. Oke. Jadi itu sangat efisien kalau misalkan kalian pakai jedanya 2 floor. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Ini enggak ada apa-apa. Ke lantai 4 pun enggak ada apa-apa, guys. Masih bening sekali ya. So, kita bakalan coba untuk buat lagi. Kita pertama-tama kita bakalan ke situ. Nice. Ke sini harusnya. Kita bakalan buat ke ini lantai 4 ya. Ini lantai 4 berarti sini lantai 5, oke. Agar tidak melakukan kesalahan lagi, kita akan membuat pilar dulu. Pilar, kita akan coba untuk membuat pilar tiap 2 floor. Oke. Kita bikin tiap 2 floor. Ada. Ini susah nih kalau di sini nih. Ini gua bikinnya nggak pas. Jadi kita bakalan bikin. Oh, kagak cukup anjing. Oke, kita bikin lagi. Set. Ini jaraknya gini. Oke, biar balance. Terus di tengah-tengahnya juga kita perlu. Oke, di sini dan juga di sini. Gua rasa. Bener gak sih? Ya, kita coba aja. Sekarang kita bakalan tutup dengan floor. Kita butuh plank yang sangat banyak. Bulu bang. Nah, tuh guys, ini kita bisa bikin lagi di sini. Jadi tiap satu tiang itu bisa bikin 9 floor. Kelaperan gua. Kita makan ini aja biar dua-duanya langsung naik. Makanan dan juga minumnya, guys. So, kita lanjut lagi. Oh, plank kita sisa. Oke, habis planknya. Oke, kita panen. Wush. Kita panen. Semoga kita dapat banyak plank. Oh! Lebih. Shit. Oke, kita lanjutkan. Boom. Serem. Oke. Sangat pro sekali ya. Luar biasa. Uh,
pro. Awas jangan sampai nutup. Gila nih. Pro sangat ini. Aduh, enggak cukup anjing. Dan persediaan planknya habis ternyata ya. Kagak ada planknya. Oke. Oke, santai. Kita masih punya plank. 2 hours later. Oh, ini bisa dipanen, guys. Kita masih punya plank di sini. Oke, tadi kita kurang ini doang. Kita kurang berapa? 2 ya. Oke, nice. Ini kalau misalkan kita tutup nanti nggak bisa naik. Mentok soalnya. Yo, kita sudah siap di lantai berapa nih? Ini lantai 4. Lantai 4 udah siap dan kita udah punya lantai 5, tapi kita nggak punya ini penutupnya. Oke, kita tutupin pakai wall. Kita ujungnya dulu aja pakai wall. Pakai wall. Sekarang ganti ke wall windows. Wall window. Nice. Ah shit. Gua kurang apa nih? Plank lagi, coy. Kurang, coy. So, kita panen lagi hari ini. 2 hours later. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Kita sampai mana sih? Oh iya, sampai sini, guys. Kita sampai sini. Oke. Ini durasinya agak sedikit lebih lama dari sebelumnya. Oke, habis lagi, coy. Oke, panen, Kak. Oke, panen, mantap jiwa. Mantap jiwa, fix. Karena gua kekurangan plank. Project selanjutnya adalah membuat perkebunan palm di dalam rumah. Mantap jiwa. Ini sudah sangat sempurna, guys, menurut gua. Oh shit. Kita melakukan kesalahan, guys. Ini kita salah. Kita salah. Fix. Ini harusnya adalah perkebunan palm. Tapi kenapa kita pakai beginian? Fuck, harusnya kita loncat dua lantai, anjing. Fuck. Aduh. Bagaimana ini? Bagaimana, guys? Ya udah. Nanti gimana kalau misalkan perkebunan palmnya itu kita taruh di paling atas aja, di lantai terakhir deh. Biar itu langsung kena sinar matahari, biar cepat tumbuhnya ya. Logikanya sih kayak gitu, biar berfotosintesis, anjing. Kita bikin pondasi dulu. Seperti tadi. Nice, ini jaraknya 2, ini jaraknya 2. Jaraknya 2. Jarak 1. 2. Siap. Siap. Oh, ini juga jaraknya. Bener kali ya? Siap. Kita langsung ke bikin salah pak rotasinya. Nah, kita langsung bikin ke sini. Bikin floor lagi. Coba masih sariawan. Siap. Bener gak nih? Bener. Gue salah lagi anjing. Planknya habis. Semoga ini cukup. Gua enggak ngitungin sih. Enggak mungkin cukup. Ini 16 crot ya. 2 hours later. So guys, kita udah punya sekitar 41 ya, 41, oke. Kita harusnya sudah bisa membuat ini. Oke. Shit, mantap jiwa. Oke, di sini kita bakalan ngebuat banyak banget perkebunan palem. Tapi gue nggak tahu ini cukup berapa ya. Semoga alurnya baik lah ya.
agar tidak ada kesalahpahaman, gue bakalan coba membuat patokan-patokannya dulu. Okay. Jadi biar nanti nggak ada kesalahan ya. Okay. Ya kita jarang-jarang dulu aja ya. Kita kasih jarak aja yang penting. Oh fuck, nggak cukup. Kita coba lihat kalau misalkan bikin tree itu 8 sama 8 plank 4 ini rope. Okay, kita cuma bisa kuat satu ya. Kita kuat satu doang. Oke, okay, kayak gini aman. Mungkin segini. Dan kita lihat ini masih bisa dibikin nggak ya? Oh fuck, 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 nggak bisa. Oh bukan, ini nggak bisa, bukan? Eh, Andre, nggak bisa? Ya? Oh iya benar nggak bisa. Shit man. Ya kita harus menghancurkan ini secara siap ya. Elah. Emang benar nih harus di ini dulu. Ya coba dulu biar nggak terjadi kesalahan lagi. Dum 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 dum. Atau nggak usah pakai beginian ya? Ya nggak sih. Serba salah juga ya. Yaudah guys, kalau misalkan kalian punya masukan, ini yang di atas ini palmnya perlu pakai tembok atau enggak, itu coba kalian komentar di bawah, apakah harus yang jendela atau yang tertutup aja atau terbuka sekalian. So mungkin itu aja kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih like dan share-nya, karena share dari kalian sangat berbantu perkembangan channel gua. Ngomong apa cepat banget anjir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gue akan terus update video baru tentang Raft maupun yang lainnya. Video apapun gue mainin pokoknya, entah itu game maupun non game bahkan. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, entah itu line official maupun Instagram gue, itu ada di deskripsi. So gue Mr. Rokto undur diri. Salam amat ya.